Pintar anak papa. Bi, saya nitip Bulan ya. Saya mau pergi ke kantor bapak sebentar. Oh iya bu. Bulan, kita main sepeda di belakang yuk. Dadah Bulan. Mama, mama. Ya udah kita cari mama yuk. Bi Irin bawa Bulan kemana sih? Kok sampai peralatannya dibawa? Hah? Maksud Bintang? Iya, Ma. Bedak-bedak, botol susu, itu gak ada di kamar. Pah. Jadi ini Pak, Bu, anak yang saya ceritakan di telepon kemarin. Kasihan dia ditinggal orang tuanya. Saya dengarkan Bapak sama Ibu udah lama pengen punya anak. Gimana ya? Iya, kasihan. Mana anaknya lucu. Yaudah mah, dia ikut kita aja. Oh, terima kasih Pak. Saya jadi lega. Ini uangnya ya, Bu. Oh, makasih, Pak. Oh iya, nama anaknya tadi siapa ya? Namanya Bulan, tapi saran saya diganti. Soalnya biar dia nggak trauma. Iya juga ya. Ya udah, makasih ya. Iya, Bu. Saya pamit ya. Oke, terima kasih. Yes, dapat duit. Dadah, Bulan. Namanya jadi siapa ya, Pak? Nama lain Bulan kan Luna. Gimana kalau Luna aja? Iya, Pak. Bagus banget namanya. Mama. 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 Dia bangun, Pak. Ayo kita lihat. Mama. Mama. Luna. Mama, mama. Iya, ini mama sama papa. Luna, ini mama sama papa. Ulan, Ulan. Nama anak mama Luna. Mama. Ada yang ketinggalan gak ya? Tugas udah. Buku-buku udah. Kayaknya gak ada deh. Pagi, Ma. Pagi, Bintang. Wah, banyak banget makanannya. Ada kue ulang tahun juga. Siapa yang ulang tahun, Ma? Bintang lupa hari ini ulang tahun siapa.
Oh iya, ulang tahun Bulan. Sudah 12 tahun Bulan belum ketemu juga. Sabar, Ma. Bintang yakin pasti Bulan akan pulang. Pagi, Ma. Bintang. Ada apa nih? Kok pada sedih? Mama, Pah. Mama sedih karena ini hari ulang tahun Bulan. Udah, Ma, jangan sedih terus. Sekarang kita makan yuk. Papa terus cari Bulan kok. Semoga Bulan cepat ketemu ya. Papa ngomongnya gitu terus, tapi mana? Iya, Papa bakal cari lagi. Udah yuk sarapan. Selamat ulang tahun, Bulan. Semoga Bulan sehat selalu ya, dan bisa cepat bareng kita lagi. Amin. Selamat ulang tahun, Bulan. Yaudah, sekarang kita makan, nanti telat loh. Jangan sedih lagi. Iya, Pak. Luna, maafin Mama ya. Semenjak Papa meninggal, kamu jadi hidup susah. Iya, Ma. Sekarang juga kita harus kehilangan rumah ini buat bayar hutang-hutang Papa. Luna, gak apa-apa, Ma. Yang penting Mama. Mama gak boleh sedih. Ya udah yuk, nanti kita ke sorean sampai kota. Iya, Ma. Selcak-selcak 바람만 보고 있네. 와, 마, ini kota. Bagus banget. Itu kayak taman hiburan yang sering aku lihat. Tapi di mana ya? Mungkin Luna lihatnya di HP atau di TV. Iya ya, Ma. Ya udah yuk kita ke rumah, itu rumahnya udah kelihatan. Nah, ini rumah kita. Wah, lumayan deh. Ya, walaupun ngontrak. Semoga di sini Mama dapat kerjaan ya. Iya, Ma. Ayolah, Ma, pakai pembantu. Kasian tuh Mama jadi kayak gini. Iya, Ma, betul kata Bintang. Masa semuanya dikerjain sendiri? Mama masih trauma, Pa, sama pembantu Bintang itu bantuin Mama makanya.
Masa Bintang? Bintang gak bisa ngerjain kerjaan rumah. Ya belajar dong. Yaudah, besok papa cariin pembantu. Daripada mama kecapean terus setiap hari. Pa, tenang aja, nanti papa cariin agen yang bagus. Terserah papa aja deh. Yeay, akhirnya punya pembantu lagi. Bentar ya Bintang, kita tunggu pembantunya dulu. Tapi harus cepat loh, nanti aku telat. Permisi, assalamualaikum. Nah, itu dia. Iya, waalaikumsalam. Permisi, Pak, saya dikirim agen untuk bekerja di sini.